Halo, kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher dengan tema anime One Piece dengan karakternya yaitu Marco terbaru di tahun 2023. Jadi Marco ini adalah mantan komandan divisi pertama Bajak Laut Shirohige. Bagi kalian yang ngikutin anime satu ini pasti tahu banget dengan karakter yang satu ini. Dan tentunya wajib banget untuk terapin setup kali ini. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah pertama, kalian wajib download semua bahannya. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, dan aplikasi Icon Pack-nya. Dan untuk widget-nya nanti sudah saya taruh di folder bahan bersama dengan wallpaper dan backup setup-nya. Baik, setelah aplikasinya kalian install, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan untuk passwordnya, kalian masukkan saja Marco. Setelah itu kalian tinggal klik OK. Maka otomatis di sini file bahannya berhasil terekstrak. Kalian langsung saja buka folder bahan yang barusan kalian ekstrak. Di sini nama folder bahannya yaitu Nova 26, kalian buka saja. Dan di dalam folder Nova 26 nanti akan ada wallpaper, backup setup, dan widget-nya. Lalu selanjutnya kalian buka pada bagian wallpapernya. Dan kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Dan setelah itu kalian terapkan aplikasi Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Lalu selanjutnya kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher-nya dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih peluncur default. Di sini tentu saja kalian pilih Nova Launcher. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher backup yang tadi sudah kalian ekstrak. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi, kalian tahan lama pada bagian layar. Dan di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu kalian pilih pulihkan cadangan. Dan setelah itu kalian cari di mana kalian ekstrak file bahannya tadi. Lalu di sini kalian pilih nova26.novabackup ini. Dan di sini kalian tinggal klik OK. Dan di sini otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini kalian tinggal menerapkan atau memasukkan widget-widgetnya. Kalian klik di sini di layer bagian atas ini. Lalu setelah itu kalian pergi ke library. Dan di sini kalian tinggal pilih import. Lalu di sini kalian cari folder bahan yang tadi sudah kalian ekstrak. Dan di sini kalian pilih krim KWGT 076 ini. Dan selanjutnya kalian tinggal klik saja pada bagian krim KWGT 076 ini. Dan setelah itu kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan untuk widget yang pertama berhasil diterapkan. Lalu selanjutnya kalian terapkan untuk widget yang kedua ini, kalian tap saja. Lalu di sini kalian pergi ke import lagi, kalian klik saja.
Dan di sini kalian pilih radis 068.kwgt ini. Dan di sini kalian pilih saja radis 068 ini. Lalu setelah itu kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu selanjutnya kalian kembali ke home. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan tema anime One Piece dengan karakternya yaitu Marco terbaru di tahun 2023. Oh ya, sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.